Saweria adalah sebuah website atau layanan untuk kita menerima donasi dari followers kita, subscriber kita di sosial media. Nah, di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara tarik pendapatan Saweria. Saldo Saweria itu bisa kita cairkan menggunakan e-wallet seperti Dana, OVO, GoPay, LinkAja, ShopeePay, dan lain-lain, serta bisa menggunakan rekening bank. Dan di tutorial kali ini saya akan tarik saldo Saweria ke akun GoPay. Simak videonya sampai selesai, jangan lupa subscribe buat kalian yang belum subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sekarang kita langsung saja ke tutorialnya. Oke, Saweria ini bisa kita akses menggunakan browser atau Google Chrome ya. Dan jika kalian ingin daftar, silahkan klik daftar. Nah, karena saya sudah punya akun dan sudah ada saldonya, jadi saya tinggal login saja. Untuk loginnya, kita bisa menggunakan alamat email dan juga password Saweria kita ya. Oke, saya sudah berhasil login ke akun Saweria saya dan seperti inilah tampilannya. Ini adalah profil saya. Kemudian untuk mengecek pendapatan dan sekaligus menarik saldonya, di sini kita klik dukungan masuk dan cash out. Kemudian di sini kita akan melihat saldo atau pendapatan kita. Lalu ada menu cairkan. Nah, menu cairkan ini adalah untuk cash out atau menarik uang di Saweria. Kita klik cairkan. Jika kalian baru pertama kali mau melakukan penarikan, kalian harus menambahkan metode penarikannya terlebih dahulu ya. Klik ganti rekening tujuan atau tambahkan rekening tujuan. Nah, kemudian di sini kita pilih mau tarik ke rekening bank atau ke e-wallet. Misalkan kalau ke e-wallet, pilih aja e-wallet. Selanjutnya nama bank atau e-wallet, misalkan Dana atau GoPay. Nah, di sini tersedia banyak sekali ya, misalkan GoPay. Nah, kemudian kita tuliskan nomor GoPay dan nama pemilik rekening ini adalah nama pemilik GoPay-nya. Kalau semuanya sudah diisi, silahkan klik simpan dan kita bisa mengganti metode pembayaran kita setiap 90 hari sekali. Oke, karena saya sudah menambahkan metode pembayaran yaitu GoPay, jadi di sini sudah terlihat ya GoPay dan nomor GoPay saya serta ada nama pemilik GoPay-nya. Kemudian kita gulir ke bawah dan di sini kita klik saja semua atau kita tentukan jumlah saldo yang ingin kita cairkan. Ya, saya akan cairkan semua. Saldo saya 75.000 lebih sedikit dan di sini ada biaya admin sebesar 5.000 rupiah, jadi dipotong 5.000 rupiah ya. Dan ini adalah uang yang akan saya terima yaitu 70.000 rupiah lebih sedikit. Nah, di sini ada saran ya, jika ingin melakukan pencairan dari Saweria ini, usahakan hari Senin sampai Jumat alias hari kerja pada jam 8 sampai jam 20 malam supaya langsung masuk untuk uangnya. Oke, selanjutnya kita klik review cash out dan di sini sudah ada data penerimanya ya, yaitu akun GoPay serta nomor GoPay-nya dan juga nama pemilik GoPay. Oke, kita klik cash out. Ya, permintaan cash out diterima, silahkan cek email untuk mengkonfirmasi. Nah, jadi kita harus konfirmasi dulu. Kita buka aplikasi Gmail dan kita login ke akun Google yang kita daftarkan di Saweria. Nah, ini dia ada konfirmasi permintaan, kita klik saja. Oke, halo TH channel official, silahkan pastikan kembali nama bank dan bla 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 ya. Nah, di sini ada jumlah, kemudian ada nama bank atau e-wallet dan ada nomor serta ada nama pemilik rekeningnya. Oke, dan di bagian bawah ada tombol konfirmasi, kita tinggal klik saja konfirmasi. Kemudian kita akan masuk ke browser dan kita klik lakukan cash out. Di sini sudah diproses, permintaan cash outnya berhasil diterima. Oke, jadi ini baru permintaan ya. Kita tunggu berapa lama masuk uangnya ke akun GoPay saya. Dan saya akan langsung saja buka aplikasi GoPay saya. Ya, sepertinya saldonya sudah bertambah ya. Kita bisa lihat di riwayat transaksi. Kita gulir ke bawah dan di sini ada GoPay top up dari Permata. Kita klik.
Dan ternyata prosesnya sangat cepat sekali ya, langsung masuk ke akun GoPay saya sebesar Rp70.783. Ya, jadi seperti itulah cara tarik saldo Saweria ke GoPay. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.